Halo guys, welcome back to Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses episode ke 7. Karena kita sudah masuk ke Lemang Sekali melawan Jasper Dice Tudor. Ya, dan ini satu melawan yang gue inget yang dulu pernah gue lawan, yaitu dia pakai Exodia dan dia numpuk monster di balik labirin ya. Ini bakal sebenarnya kalau misalnya lawan ini lebih bagus kita mainin di Retros dulu ya, karena di Retros itu kita bakal punya monster labirin. Sobat kayak itu deh. Tangannya siapa? Kenapa gak ngefek? Oh astaga, Farsen. Jangan lakukan itu ya, Farsen. Mechanical Chaser. Jadi kan karena ini gue butuhnya sih. Dia ada apa? Dua ya. Nice. Terlalu banyak kali ya. Thank you.
Ini ada ini bisa bikin dari sini kedua. BTW penasaran si serpent, tapi si serpent ya bukan aku, bukan deh. Ya lo lost shield, defense nya gede, jadi defense nya bakal jadi badang. Nambah 900 gila. Maju dulu deh. Tremendous fire 1000 sakit tuh, 1000 digeser di bird. Sakit bro. Aduh ya ya ya, kamu gak begitu. Oh, diinjak satu. Time. Time shield tuh random spell tuh. Salah. Salah. Time shield. Highest attack on the field. Ini attack yang gede. Oke. Kita pakai Rishin ya. Oke, 100.
Okay. Enak. Dengan kirishin aja ya. Tum. Lebih ke atas. Let's go. Tidak so itu teteh. Cuma gak nyebelin dong sih itu ya sih. Anjir, fact banget. Hop, 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 Magic Jammer boleh lah. Oke, guys. Kita sampai sini dulu nanti. Kemungkinan Magic Jammer bakal gue masukin sih. Kita lihat dan kita akan berjumpa lagi melawan siapa ini? Bakura ini yang besarnya kecil-kecil tapi menyebalkan. Oke, sampai sini dulu nanti kita akan pergi di sebelum kita beres dulu gue mau coba satu hal dulu. Baru 20 menit ya sampai. Oke. Yang di sininya paling gede itu siapa ya? Shortnya nggak bisa dibikin lagi ya. Monstrous Bird. Oke, kita gue bakal jadi orang 35 ya. Magic atau Ritual Card. Kita bakal coba Monstrous Bird. Kita coba Incursion. Let's go. Dapat apa? Metal Dragon dapat, Archilus Beetle sama dapat, Solomon Lobuk. Oke, Beetle, Enormous ini sama si Solomon Lobuk lah ya. Mana tuh kasus kalau mau ngomong? Oh, patung udah deh. You can play another card. Oh, bagus sih. Ini bisa main card buka satu lagi ya. Biasanya kan cuma sekali pergiaran, itu saya dua kali ya. Oke, okay, nanti kita bakal otak-atik dulu gimana cara menampain berapa kartu ini. Kita ketemu lagi di Duels of Terraces selanjutnya. Like, comment, share, subscribe. When kemarin gue liat banyak yang komen juga lagi pada main ini ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.